Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd Julasa ilkuru fudula, para alim ulama, para habaib, masyaAllah, para sepuh bini sepuh Keluarga besar Pondok Pesantren Samratul Hidayah Keluarga besar Sangking Almarhum Al-Maghfurillah Bapak Kiai Haji Musta'in Syafi'i Jamaah Astu yang akan hormati Yang mesti dalam menikah Bukan pantas matur Bukan yang ngarasani pun panjir dengan Astu Amergi alumni ini mawon Beliau DPR RI Yang ilmunya Masya Allah Barusan kami tadi ngobrol kalau saya itu jagung sama beliau tidak nyambung, kayak langit sama bumi gitu. Wong Mayong kok karo Jakarta jauh sekali. Mugi-mugi kita sekalian di majelis ini betul-betul mendapatkan berkah dari yang sahibul haul dan yang dihauli. Almarhum Almarhumal mangfurillah Kiai Haji Musta'in Syafi'i amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati minangkani setoran seumami tiang ngaji meniko amergi sing sepuh-sepuh kata, dalam engkang dipun suwun beliau Bapak kiai muzakah, Dalam badi seketik nyampe agen, Pilih tugas kulon jenengan setuyong la jengaken, dipun hauli, Iki menikau almarhamal magfurillah, Bapak haji musta'in syafi'i, Iki menikau amar ma'ruf nahi mungkar, Umate kanjeng nabi niki joyo, Dipon la sahabat, Tabiin, 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 Sampai para ulama, menikah seberapa kuatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nek di bahasa no Jawa ku ajak-ajak ke aipian. Nek ajak-ajak ke Anangin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ajak-ajak engkang dipun bahasa Arab dakwah. Menikah sering ngagem konsep piambak-piambak. Padahal Rasulullah yang notabene iki wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, allamahu niki memberi pedoman garis besar dakwah. Sehingga ketika kata-kata itu diucapkan kita doa bersama-sama. Allahumma rabb hadhihi da'watit jadi adzan ini adalah dakwah titamah. Konsep dan dasar dari dakwah yo adzan kuwi. Nopo adzan niku? Allahu akbar, Allahu akbar. Dakwah niku kudu niku ngajak kepada Allah. Membesarkan Allah niki nyuwun sewu. Mboten mengajak kepada golongan dan partai. Jadi dakwah niki mengajak kepada Allah membesarkan Allah, tidak menyinggung siapa-siapa. Ini -siapa. ono dakwah ngelek-ngelek ngalor ngidul sudah keluar dari garis besar dakwah yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya. Allahumma robbaha di dakwatid tamah. Niki doa diucapkan setelah kita mendengar Adhan. bahwa dakwah yang tamah yang mengikuti antan ini yang pertama apa mengagungkan Allah dakwah ini habis waktu hanya untuk mengagungkan Allah supaya apa supaya kebesaran Allah niki masuk dalam hati-hati umat Mangkeh ne ati umat iki ora diisi kebesaran Gusti Allah, mangkeh sing masuk niki kebesaran kebesaran jabatan, kebesaran kebesaran harta, kebesaran mobil, kebesaran rumah, kebesaran yang kelihat oleh mata. Nanti akan masuk ke dalam hati ketika hati tidak diisi dengan Allahu Akbar. Nanti kalau Allahu Akbar dimasukkan sedalam-dalamnya, terus disampaikan di setiap dakwah, setiap ceramah, maka nanti semua akan kelihatan kecil, jenderal kecil, presiden kecil, apa saja kecil, tidak ada yang besar dalam hati kita karena ada Allahu Akbar. Jadi dakwah niku, udah satu jam, dua jam, tiga jam, membesarkan Allah saja, niki sudah habis waktu. Kok kadang ijeh ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene, kadang kiai podo kiai dan lain sebagainya. Nah ini sudah keluar dari real dakwatid tamah. Ashadu an la ilaha illallah supaya ketika dakwah mengajak-ajak ini untuk menguatkan yakin kepada Allah untuk memasukkan tauhid kepada Allah untuk meyakinkan segala sesuatu ini Allah mangkih dakwah ini banyak ke sana maka manusia ini ndak banyak yang stres habis yang stres di pengadilan sing dopeng apa pegatan niki mangke ora ono sing do moro, ring jeporo, pegatan anane ring jeporo nambah bucu. Hmm. Allahumma ibu-ibu Allahumma masalah nopo di pengadilan lo, wina niki di prosentase tiap hari Eh, tiap bulan sampai ribuan loh orang yang mengajukan perceraian karena apa? Dakwah untuk asyhadu alla ilaha illallah ini lemah. Sehingga gara-gara apa -gara sithik wis tukaran. Sing lanang rezekine mek tukaran padahal innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah ini memberikan Rizki kepada siapa saja ini bukan hanya memberinya tapi wayak buktir, kadarnya berapa ribunya niki sudah digariskan ditetapkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sing ditakdir sedina 100.000 ape jam kerjane ditambahi diungket sak dawa-dawane tetap 100.000 Ya bersutur rizqa lima yasha wa yaqtir sakadare. Lah kebanyakan kan Singdo, do pegatan kan ya gara-gara kuwi. Ngono wis ta fitrahe wong lanang iki seneng wong wedok, fitrahe wong wedok seneng duit, orang seneng wong lanang. Ngoten, fitrahe wong lanang seneng wong wedok. Iki rak pandang umur lho niki, senajan wis dingluk-dingluk ngene yo, jajet podok ndingkluk niki sirae ngisor ora gelem ndingkluk pangapunten ape sampun rembukan ape niku Allah ya bener Allahu akbar fitroe wong lanang seneng wong wadon fitroe wong wadon seneng duit niki bisa dicek ketika ada permasalahan dalam keluarga Muka -muka sing lanang seneng randha kana, upama ibu, -ibu. <laughs> Ketika ada permasalahan dalam keluarga, biasane sing wedok ganduli bondone. Sing lanang pilih kana. padal adek yang terindah nopo ya bener wong wadon iki seneng bondho tapi ya jarno to nek wong lanang seneng wedok wong ajen fitrohe ngono Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ketek ora ana sing ngantuk niki mbon <laughs> niki memasukkan asyhadu allahi ilaha illallah. Segala sesuatu mulai yang menciptakan Allah memberi kesehatan, Allah memberi rizki, Allah segalanya menuso niki wis sering diucapaken nek kaya wayang, wayang niku karek bagaimana tek ngobahno dalang. Jadi wong sing kepengin melarat niki anyen ditedir sugih, anyen sugih. Nyun sewu dalem niki cah nom cah saiki jenengan buatan kata yang kenal kulo buatan kata paling tiang gangsal buat binten yang kenal kulo sana si ikut sopo taiku ngoten. dalam niki rian niki wes berjanji nandar dari wong pelarat lah dalam niki dodolan nok pasar mulang nok gon salah satu lembaga terus ngomah ono santri yang hanya 5 sampai 10 ekor pun kulo nandar kulo bersumpah Ngrumati santri dadi wong melarat lah pasar toko kula sadi kula mulang nok nggon lembaga kula medal ngrumati santri pagi sore siang malam ngaji disengeni marane tuwa engko anakku mok pakani opo Akhirnya kula gawe toko cilik nok ngarep omah dodol bensin dodol jajan dodol rokok rak patek ditunggoni malah dicolongi wong liwat Wong ti nunggu ni ambik ngaji ni orang orang gembar gembar tombas agak diparani. Ngoten. Tapi tak diri mboten ngoten. Tak diri mundo farwong mayong. Niki kita kenal no ni kita kenal maka tak sayang. Tak diri far mayong niki kita tak gusti Allah. Di timberah anak imberah bojone. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Jadi kita mengalir saja. Sing penting niki wau bareng-bareng nek dakwah satu membesarkan Allah. Nomor kali memasukkan keyakinan segala yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Selanjutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah niki tuk wayahe Maulud Nabi. Niki wau sareng-sareng sami-sami berjanjian maulidan niki pas bulan mulut lahir e Kanjeng Nabi. Santri-santri Al-Ausna niku untuk mencintakan kepada Kanjeng Nabi sing gampang niku tak wajibno setiap saat niki ngunekno Alhamdulillah Nama ayahnya Fatimah, kok Fatimah? Aminah, ibundanya. Terus, mungkin satu anak lebih dari sepuluh kali dalam sehari semalam. Supaya nopo, semakin mengenal Kanjeng Nabi, mengenal Kanjeng Nabi, mengenal Kanjeng Nabi, bahkan tak tancapkan dalam hati anak-anak dibanding cinta orang tua, cinta bapak, cinta ibu, kita terangkan harus lebih mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu-satunya cara harus meyakini satu-satunya cara, satu-satunya jalan menuju kesuksesan dunia akhirat hanya satu cara mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boten wonten sanese, no الأولى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Niki salah satu riwayat menerangkan, menjelaskan bahwa di Padang Mahsyar ketika kita sekalian Niki ngantri untuk mendapatkan unjuan yang istimewa wa, 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 wa yaitu unjuan telogo kausar sangking kanjeng nabi ada yang diberi unjuan telogo kausar dengan astane sing mulia astane kanjeng nabi piyambak Allahumma sholli ala sayidina Muhammad dirangkul-rangkul kanjeng nabi diunjui dimanggakno kanti astane kanjeng nabi piyambak Muga-muga kula njenengan termasuk sing niki. Wonten sing rebutan, wonten sing hanya kebagian sithik kecipratan saja, ana sing ora entuk. Di antaranya ada yang dihalangi oleh malaikat Jibril. Niki mau minta minum terogo dihalangi malaikat Jibril. Kemudian orang-orang ini protes, wahai malaikat Jibril, aku itu mati kanjeng Nabi, aku mau sergap maulid Nabi, aku sergap Maka sholawat. Wah akhirnya orang iso. Kue kebagian. Kue orang kecadet. Melu ngunjuk itu lo ke kok iso? Nggak iso. Akhirnya ini demo. Sebab orang Indonesia kan seneng demo. Malaika Jibril di demo. Ribut. Surung-surungan kalau Malaika Jibril. Mireng kanjeng Nabi. Wahai Jibril. Untuk apa kok ribut? Ini lo kanjeng Nabi orang do demo. Lah nggak kok demo? Ternyata diterangno oleh malaikat Jibril. Wahai kanjeng Nabi, bener niki wong Islam. Tapi cara hidupnya tidak mengikuti panjenengan. Cara makannya, cara minumnya, cara keluar masuk WC 24 jam tidurnya, mendidik anak, mendidik keluarga, jauh dari hidupnya panjenengan. Niki ngaku cinta panjenengan tapi cintanya palsu. Hmm, Nik cinta temenan mesti mengikuti cara kanjeng Nabi. Sergap maulid tapi nih ngunjuk dahar tangan kiwo. Niki bohong ini Kalau dia buat Sergap maulid kok nih maem ngunjuk oh, tangan kiwo tangan tengen nganggur. Anak kanjeng Nabi tak buatin. adalah regep maulid. Wah, niki ketika sedhi sampeno malaikat Jibril, "Wahai Kanjeng Nabi, niki mboten mengikuti panjenengan, niki palsu cintanya. Wah, anake -anak, wae ora dikenalno panjenengan, anake -anak, wae ora dikenalno agama. Mulane niki kudune iki pesantren tinggalane beliau niki kudune saya ngrembaka. Saya nek bangunane leres, saya tinggi, saya dhuwur, saya dhuwur." Mugi-mugi sakestu tambah makmur, tambah berkah, Allahumma amin. Kudune ngoten niku. Nah, sehingga saya belajar mengenal Kanjeng Nabi. Wau wow, dalem carane ngenalno Kanjeng Nabi ring anak-anak, sangger niki wau wow, Abdullah nama ayahnya. Ngger kon ngonekno ngono terus. Ngertos niku. Sing rangke sing ngarang selawat niku syair niku sinten? Sinten? kok batin kertas? Sintan? Habib Rizik? Leres nikuh? Nge Habib Rizik? Habib Rizik? Nge Habib, Habib Rizik ingkang rangke nikuh ke? Leres nikih sing rangke solawat Abdullah Nama ayahnya Aminah, ibundanya Niki Habib Rizik Syihab. Karena prihatin niki padahal kewajiban nih wong tua. Awal-awal ketika putra putri kulon jenan setuju umur pitung tahun, pertama-tama diperintahkan merintah sholat, diajari syariat syariat dan wajib untuk mengenalkan kanjeng nabi kepada anak-anak kita. Lah nih kok dikon ngaji mojo kitab kangilan, sanggur solawat niki Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pahamannya. Bisa ngerti diulang-ulang niku terus. Nanti anak niki akan wah oh, iki Kanjeng Nabi dengan bangganya, dengan senangnya. Sampai ketika anak-anak kita ditanya, idolamu siapa? Kanjeng Nabi. dan nek wis ngono masuk. Nek Ijeh kamu yang paling diidolakan idolakan siapa? Ronaldo. Ha. Urung masuk itu berarti yang bedino nonton sepak bola. Ijeh idolanmu siapa? Artis Korea. Oh, apa meneki? Apa male? Biasanya sih no TV TV ini kenapa? Ah ikatan cinta Andini. Ah wes rak jadi gitu ternyata. <tuh, tuh, tuh. Nanti kalau anak-anak sudah dicinta ditanya siapa yang paling kamu cintai Rasulullah siapa idolamu Rasulullah lagi nah, masuk masuk ini keluarga yang dicinta Rasulullah hmm. wa anna muhammadar Rasulullah Akhirnya rombongan sing ngantri telogo kausar niki wau ditolak oleh kanjeng Nabi. Ditolak kanjeng Nabi tidak diberi kesempatan dan tidak diberi izin untuk ikut minum telogo kausar. Syarbatan haniatan lanat abada. Barang siapa yang satu tetes saja ada kesempatan untuk minum telaga kausar itu maka dia tidak akan dahaga tidak akan haus selama lamanya dan ada tanda-tanda bahwa dia ahli syafaat rasulullah ahli surganya Allah subhanahu wa taala amin ya robbal alamin jadi harus satu-satunya cara satu-satunya jalan yang menuju kebenaran hanya satu mengikuti rasul

jagong ya, karo bojone terus tertidur barang siapa nonton TV sampai tertidur berarti dia dicatat malaikat nonton TV semalam suntuk sampai bangun lagi kira-kira nonton TV niki dicatat malaikat kiwa apa tengen Lha ras kiwa Kok ora pati ana sing jawab niki di TV ta ora Kalau niku nanti ada acara ten Solo, acaranya pagi hari. Akhirnya kita diminta berangkat sore diinapkan di hotel. Neng hotel lo TV gede neng lobi ini. Nonton tahu wong anjen hotel lo TV ini. ketika aku diputer ceramah pagi. Subuh ngonten niku lho bakda subuh ceramah pagi. Kulo rungokno tenanan ya ambek anut lurung ilmu lah. bisa bisane dadi ceramah mlebu TV ye ngono. Ternyata bapak ibu yang kami hormati ceramah kuwi kan yo ono sing bayar, sinten sing bayar sponsor, terus sing sponsor apa? Sponsori obat pelangsing, sponsori demi Allah dalam boten ngarang, sponsori ceramai Ustadz Niki wow, obat pelangsing, Kira-kira, nih sponsor obat pelangsing, Niki Artisi, apa? sing artis iklan artis iklane niki kira-kira jaler napa estri Bapak Ibu? Estri leres. Sing seneng langsung estri nu. Setuju. Kira-kira nek sponsor niki obat pelangsing terus sing ditampilkan iki berbusana muslimah napa? Nopo... Ketok kabeh. Iki mau padahal di sela-sela cerah ceramah agama tapi ternyata buareng obatnya pelangsing ini disponsorkan iklan Iki mau ketemu aneh ono orang yang berpakaian minim Masya Allah ikutah alasan nih lo TV aku ini muter sing ceramah ceramah kok lewung ceramah wae sing bayar obat pelangsing kok sponsornya sing kita napa udle napa male dure udle napa male Yo kiwo wa tengene udel. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wes, lawang wong sing ceramah wae kaya gitu, apa meneh liyane ceramah, liyane tausiah, liyane pelajaran agama, ndung apa? Bapak Ibu, nonton TV sing dicatet malaikat niki ki wa tengen? Sepakat ta sing bareng nek mboten dijawab kula ampun niki langsung pun. Kira-kira nonton TV niki dicatat malaikat kiwon apa tengen? Sepakat nggih? Gedah TV ten priyo. Sing mboten gadah TV ngajeng. Mangke niki pungkono DPR reses tah apa jengene niki Reses. <laughs> tak usul, no mangke niki wong cang ngane duwek-duwek. Eh niki mboten mencang ngtok nggih, ha? Iki durak di TV, ngoten. Cupi ngacung tiang pinten tak hitungi serak di TV ngacung. Oh, ora ana kula anu, Pak DPR. <laughs> kula mulai tahun 2000 menempati rumah baru bersumpah untuk rumah saya tidak ada TV-nya. Mulai oh my, kula anyar grace. kula pun radikal mulai cilik pun. Ola kula nikah 99, nikah yang pertama niki. 99 terus tahun 2000 ndamel griya terus kula nggeni alhamdulillah wonten santri sekitar 6 atau 7 ekor mulai rumah jadi Napa napa? Oh nggih kliru kira 7 napa nunggi ya. 7 orang dereng orang kok bucik anak-anak cilik kok. Ya wis 7 santri niki nembe memperingati hari santri. Dalem niki ketika ten sarang tahun 90 niki nembe lagi ana TV sing ana ijo abang kuning cetok. Sebelum tahun 90 TV niku napa? Hitam putih. Ketika niku bareng warung-warung niki ana tv-ne sing iso ana abang ijo kuning. Nek cewek niki ketok live merah ngono. Cah santri iki ya Allah hari-hari dono warung sampai bingung niki pengurusnya. Angger bareng ngaji langsung lingak-linguk pondok kok sepi iki dono endi? Ketemuane nongrong ning warung, warung. Delok TV. Tahun 92 92 apa 94 nggih sing ana Piala Dunia. Eh uh, Ronaldo kok Ronaldo, Maradona isih main. Eh uh, 94 apa 92 nggih? Betul, itu menangi 86, tapi Piala Dunia 92 atau 94 itu masih main. Santri niki masya Allah, bawatan bawatan ten podok, ten ngarep TV bingung niki pengurusnya. Akhirnya dibuatkan pagar, bareng dibuatkan pagar, santri-santri metu saat pager di kancing. Akhirnya pengurusnya nambah pengurus keamanan, Sing ngecek santri-santri di -santri kampung. Halah malah pengurusnya do cementel nok warung-warung. Tambah masalah malih. Akhirnya diputuskan daripada susah-susah saat ini pondok tuku TV Alhamdulillah. Akhirnya dong pondok niki pasang televisi, dereng wonten layar lebar, proyektor ini dereng wonten gara-gara piala dunia ben santri-santri rak metu akhirnya pondok pasang TV. Mulai itu kulo benci TV sehingga saya tidak akan punya TV. Alhamdulillah kelakon sampai saat menikah no HP. <laughs> saat menikah wanda apa? HP. Bon, singkat mawon. Dados bapak ibu yang kami hormati, ne anak anak kita kita tidak jauhkan dari situ. Ne kita tidak bisa menjauhkan jabut dari rumah taruh pesantren. Hmm, Samratul Hidayah masih menerima. Nek sampian biarkan di rumah anak-anak kita akan diajari, akan dididik, akan dituntun sing jengene televisi, HP dan lain-lain. Wes pokoke jabut sak Pondokno. Al Husna pun nek mboten bulan Januari mboten ketampi. Nek mboten Iye yo wis kamot bangun terus tapi tesih mboten kamot. Samratul Hidayah. Wong beliau nggih rencang kula masyaallah ketika bangun niki masyaallah yee bisane bangunan cepet dadi utang kula ngoten kok. Lah niki urung dadi utang wis mbr utang ne. Kula ngoten. Akhire dikwinginane kula niki sering dipangghi Pak Yai Zak kan iki yee carane utang ne. Wa akhire niki kite wis diutang kira Ya sak Alhamdulillah. Wong sing utangi berah niku ganjarane berah sebab nyaur utang niku fardhu ain. Berarti anggar ngomangkat nyaur utang berarti ibadah fardhu ain. Mulane nek nyaur utangku terus tapi sithik-sithik. <t interf drink> <tiga>、Fike utang. Ngoten. Dados iki kula wani utang kanca-kanca tak ojo-ojoki ayo utang. Barang siapa utang Terus ketika berhutang niatnya nyauri Maka Allah perintah dua malaikat untuk membantunya sampai hutang itu terlunasi nol Ini ono oh Uang hutang orang kuat nyaur Dari awal wis orang kenceng niat untuk nyaur Ayo siapa sih yang dihutang ring jenengan tak nyaur Eh kelas ki? Okay. Kok do menengah ini dihutang tak buatan ini Gak ada bu Kata napa sidik? Ya ibu imale. Mangke ganjaran ini berah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah Hari-hari bagaimana selalu menyampaikan Sunnah-sunnah Rasulullah Bagaimana sebelum tidur Sunnah Rasulullah yang dipraktekkan iman turu kulon jenengan sedoyon niki Wolong jam Kurang luweh Wolong jam niku sepertiga hari Nek umur kita niku suwidak tahu dibagi telu berarti 20 tahun umur kita hanya dibuat tidur. Lah kok turune ora jadi ibadah? Ya masya Allah saya itu di antara turu sing ora jadi ibadah. Yang orang iki mau tv ini di sleep. terus kene ngantuk nek no ngarep TV. Ki sing delok tertidur, tv ini sebentar lagi ikut tidur iki tidur yang delapan jam tidak jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tidak mengikuti caranya Kanjeng Nabi. Ya ma'ar rasuli sabila dalam ayatnya tadi. Kenapa dulu saya tidak mengikuti Rasulullah cara hidupku? Bahaya. Hadisnya Kanjeng Nabi sing diawali laisa minna pirang-pirang. Hmm, nek kadung tak dagu gulung aku ora umatku bahaya ah, termasuk lae malam yakmur bil ma'ruf wa 'anil mungkar cuek terhadap umat kanjeng nabi api jengkulitan ape dosa ape mungkar mbah jarno wong ora apa, -apa tu bahaya besok ora diakoni umat kanjeng nabi Wellah, orang anakku orang anakku. Padahal hari ini memang dia mungkar orang karo anak jenengan, tapi bareng sampean jarno Ketemu anak jenengan dolane karo ndike terus. Kato ta Panduan dakwah berikutnya adalah mengajak untuk sholat. Umat niki dadi baik, nik kita perbaiki sholatnya. Posisi kita di sisi Allah itu seberapa bisa dicek masing-masing. Seberapa kita mementingkan sholat, sebegitu itu jenengan penting di sisi Allah. Ketika kita mengabaikan sholat, ya sampean diabaikan oleh Allah. Kita mengagungkan sholat, kita orang agung di sisi Allah. Kita mementingkan sholat, berarti kita ini orang penting di sisi Allah. Kulon jenengan sedoyo niki para khotip niki angger ngadek mimbar sing dibahas iki solat ora bakal entek karena tidak ada jaminan yang hari ini solat kita khusyuk nggak subuh tambah khusyuk burung mesti Makanya terus untuk memperbaiki sholat. Terus orang dakwah itu untuk menyempurnakan sholat. Terus. Tidak ada jaminan. Yang pakai ini jubah kewedi. serbane podo. Tampah. Terus dong sholatnya khusyuk. Tidak ada jaminan. Mulanya terus untuk kita belajar memperbaiki lahir batinnya. Sholat. Hayat ada sholat. Kalau kadang niki niki mohon maaf. Gih dalam niki ni khutbah nanti bahasa basi alhamdulillah alham terus doa akhirnya makmum jamaah kiri noto tempat duduk eh, terus Betul. kula nek khutbah niki bapak bapak jamaah sedoyo ampun ngantuk luruskan punggungnya angkat kepalanya niki momen paling penting setiap minggunya paling penting hari Jumat dan duduk mendengarkan khutbah. Dati muko dimenter. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Faya ya ayyuhan nas ittaqullah. Wis nomor 3. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun terus maca ayat. Wis ikutok terus langsung intine apa? Wis cekak aos Ora klenak, klenu, klenak, klenu, ora ngerti ki bahasa sapa, wis moco ikmu kulak walik te moco, bar keliru misore nek, gara-gara kaca pripati ikmu kelirung sing digawa Sholat, bahaslah sholat pagi, sore, siang, malam. Khutbah kemarin, khutbah besok, besoknya lagi. Sholat terus, bahas, tingkatkan sholat. Iki mangkeh umat niki sholat diperbaiki, maka kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya alas sholat. Lah kiai nyindir-nyindir podok kiai ini gara-gara nopo lali nih panduan dakwahku dakwah Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu Alla Ilaha Illallah asyhadu Anna Muhammad Rasulullah Hayya Ala Salah Hayya Ala Falah terus balik nih Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallah niki garis besarnya dakwah tit tamah dakwah yang sempurna akhirin dong Masya Allah واذ اخذ الله... الله ميثاق النبي لما اتيتكم من الكتاب والحكمه ثم جاءهم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه كتك <applause> الله niki para nabi para rasul ketika diberi hikmah diberi kitab oleh Allah niki ditakoni nabi rasul iku dering Gusti Allah engko ne ana nabi ne ana rasul ne teko membenarkan kue kitabmu ajaranmu Tumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna kowe kudu yo Nabi Anyar, Rasul Anyar sing teko iku ya kudu saling tolong menolong. Apakah kamu mengikuti dan mengakui dan menyanggupi? Qalu aqrarna. Para nabi, para rasul niku menyanggupi. Mulane para nabi niki ketika ada nabi baru mboten saingan. Nek saiki ke ono ulama, ono kiai, pengiani saingan, itu menawar awal satu Nek warasatul ambiyak kudu ngingi anu mengikuti niki. La tu'minun nabihi walatang la Mulane ketika Nabi Musa niki ada kesulitan kepengin matur ke, karo Gusti Allah njaluk diangkat Nabi Harun dados nabi. Ketika ada Nabi Syuaib dakwah di Madian. Madian niku daerah Yordan. Termasuk Nabi Syuaib makamnya di Yordan dua tahun yang lalu alhamdulillah dalam sampun ziarah Tembriko. beriko wong gadah onto panggunane wong gadah kambing nek gadah kambing langsung ribuan sebab Tembriko ini, niku masya allah gunungnya betul katus gunung murio gunungnya niki bagus rumput padang rumput sepanjang sejauh mata melihat terus dengono sekelompok kambing beribu ribu kambing Ono sekelompok untuk beratus-ratus beribu-ribu untuk. Masya Allah. Niki perjalanan menuju makam Nabi Shu'aib. Ketika Nabi Shu'aib pun datus Nabi, ono cahanyar teko. Pelaku sikil teko Mesir. Baru ngotong dukim beriku. Wah, ono cewek loro. Niki cewek zaman semono. Niki ini ono menglanang. Niki ngaduk. Mbak Tenggadus cewek saat nek cewek saniki niki nek ni ana wong lanang malah menta mentek niki saiki bedane karo jaman semono jaman semono niki ana wong lanang nglumpuk di cewek niki nok nggon pinggir ditangleti oleh cah nom niki wong qolama khotbukum lapok kuwi nok kene Qala oh, la nasti hatta yastira wa abuna shaykhun kabir Cah putri loro iki mau mengatakan muni aku iki engko ngulak qala la nasti aku ape minumi kambing-kambingku tapi ngenteni wong lanang-lanang kae rampung aku sing ngangon sebab bapakku wis sepuh Akhire ma Nabi Musa memukul batu itu terus gembrocok. Gembrocok metu naapa toyanekula sampun dugi meiku aneh tem berika ora pat ana sing no kono topo ngambungi dan lain sebagainya bot upakono Indonesia Masya Allah waktu oh, Wah dadi Wah Masya Allah Dan berikut dalam dukim beriku, yo yang sudah berziarah berkunjung ke situ, tapi tidak sebanyak makam Mbah Sunan Kudus, tidak ada separohnya. Bahkan sampai makame Nabi Shu'ab masih bagus makam Mbah Sunan Kudus, makame Nabi Ayub dan Salalah malah tidak begitu terawat. Dan ah. beri niku akhirnya cah putri niki pulang sebelum waktunya, Niki wo, Cah Putri kalih Niki wo, anak Sinten. Nabi Shu'aib. Bareng diceritani. Nabi Shu'aib langsung, oh itu bukan orang biasa. Suruh ke sini. Terus akhirnya, ada tanya jawab. Supaya Niki Temberiku walu atau 10 tahun. Akhirnya itu menjadi Nabi. Nabi isinten? Nabi Sinten? Nabi Sinten? Nabi Musa. Nabi Shu'eb tidak tersinggung dengan datangnya pendatang baru, yaitu Nabi Musa. Tidak tersinggung. Kowe sopo, wilayah iki wilayahku dakwah, iki jamaahku. kowe kok tuh kene, we rak genah, terus dong difitnah fitnah. Kono balik kowe, boten. Nek saya kita kemana? Siapa deh itu? Gosora, Kiayora, ngono ya? Saya ya? buatan. Padahal al ulama awarosatul ambia. Ulama itu kudu mari si poro nabi ngunukui. Nabi Musa yo diterima dengan baik dengan nabi Shuaib. Nabi Musa yo minta untuk saudaranya diangkat jadi nabi bersama-sama. Para nabi ini bersama-sama. Lah al ulama awarosatul ambia. Lah niki mulane sepeninggalipun beliau almarhum wal Bapak Kiai Haji Musta'in uh, Syafi'i, niki ulama-ulama yang ada kudune latuk minun nabihi walatang surunah. Ayo bareng-bareng bundi pondok ngremboko maleh. Lah nek rian alumni nih seperti ini, masya Allah nanti akan tumbuh lagi tumbuh lagi alumni alumni yang hebat. Gubernur Jawa Tengah alumni Samrotul Hidayah. Oh, no. Menteri Agama Alumni Samrotul Hidayah. Wah, bisa jadi, bonek beliau malah saya jadi Menteri. Bar teko kini bareng bareng Menteri Agama. Wah, dari Alumni Samrotul Hidayah. Ngaten, milo menikah, Bapak Ibu yang kami hormati, Niki dalam rangka haul. Niki nik mboten Yang soleh, mboten dihauli supaya kulon jenengan sedaya juga dihauli Jadi wong soleh Wong soleh niki tidak ada hubungannya dengan wong soleh mesti pinter mboten. Wong pinter mesti soleh mboten. Soleh niku niki dalam nek nyampaikan ring anak-anak yang dinamakan soleh adalah orang yang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dan menyempurnakan kebaikannya kepada sesama hamba Allah. Monggo bareng-bareng dua tiga. Loh, niki bahasa apa toh niki wau? Eh, sing ibu-ibu mangke yang dinamakan salihah. Ngerti bu Oh, no ibu-ibu barang. Nah, Podo memburine tapi ibu-ibu yang dinamakan salihah, bapak-bapak sing dinamakan soleh. Yang dinamakan solih adalah orang yang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dan menyempurnakan kebaikannya kepada sesama hamba Allah. Ayo anak-anak satu, dua, tiga. Orang anak 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 kok mulane ora ana suarane. Iki iki bapak-bapak karo mbah-mbah. As-salih huwa al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadillah. Dadi tiyang niki anger menyempurnakan terus hubungane kepada Allah. Vertikalnya terus disempurnakan. Sing asale salat lima waktu iso jamaah mek siji tok maghrib ditingkatkan menjadi maghrib isya subuh. Sing asale jamaah maghrib isya subuh tok ditambahi duhur karo asar. Sing wis maghrib isya subuh duhur asar jamaah ditingkat noneh. berangkatnya nyerodo awal kau beliah barang. Nanti kalau orang ini sudah tertib sholatnya maka akan tertib kehidupannya pasti. Nah, sehingga untuk menjadi orang yang menyempurnakan kebaikannya kepada sesama hamba Allah kuduni ditingkatkan anggini pun sholat, anggini pun ibadah kepada Allah Ampun kuali Dikiri sewengi-sewengi, subuhi orang tangi hmm. Gitu, garapanin dikiri kita pinten saat ini Ada yang sepuluh waktu yang pinten satu sewu pak mana nih gitu tn dikir sewengi sewengi tapi subuh ya orang tangi ngoniku udile kualik makanya diluru nanti udile kalau nanti ketika ijeh dodol nuk pasar lo sampun gini gini gitu jam sebelas ya masya allah bon ceritanya bu tentang terus nonne siti ini gini genep no niki lima puluh dua tambah tujuh menit ben pas dalam rien ketika dodol nuk pasar Niki sempat ape tak tutup mboten nangsal bapak iku kula. Kula ana acara nggo ngaji mboh napa supe. Akhire bapak e, "Akulah apal nek ngader dodolan wis ana angkangane to." Nggih, akhirnya bapak e kula sing dodol. Sedina niku bapak e kula sing dodol. Bareng sore-sore kula mantuk, bapak ndungeng, "Iki mau alhamdulillah laris toku dodol. temen ta. Terus wong tuku terus." Lah sing bapak dol napa? Sarung sing cemendel sebelah lorong, payu swidaewu. Padahal kulakannya satu sekat. Payu pinten Ibu-ibu seneng aku berukat. Berukat itu anak sing rego satu sewu. Anak sing rega satu sewu lueh. Ini keanggar didoli pokoknya sekatewu. Oh sekatewu, didoli. Payu pirang-pirang. Kuloh ya segaruk-garuk. Ya agak sedih. Kenapa? Karena tidak tahu. nilai barang. Bu, Pak bakul mobil seminggu payu siji. Bakul mobil seminggu payu siji doktil, til. Iki bathi 20 juta. Mobile mobil bakus, mobil kula sempaten 70 apa uh, gading, sing sanding ring 10 gadung jaman semono ngendi niku? Mobil apik-apik niki regani sekitar sak miliaran, 800 ,000, paling murah 700. ,000. Apa Fortuner Pajero ndak ada di situ sama sekali. Oh niku satu unit mobil badine mboten namung 20 juta. Niki yang tengah tengok anggere isa isik dolanan HP. Bakul kerupuk. Bu. Bakul apa? Kerupuk. Luar isi ra mekakat. bungkus sampai tangannya tuker gini. Wah, bungkusi pirang-pirang. he bakul kerupuk sesasi lari sini nih kalau bakul mobil mau wow, seminggu sepisan badinya kata putih bakul mobil atau bakul kerupuk Laris pundi bakul mobil kalau bakul kerupuk wow. bau, Berarti ini kata putih. Eh, no. Jenengan pengen sing luaris bakul kerupuk nopo rapatnya laris bakul mobil. Milah putih. Swatu saat kita-kita niki kaya niki wau, wow. seneng dadi bakul kerupuk padahal ana oh, no sing luweh enak bakul mobil niki wow. karena Karnasri purupia orang mau susah payah karna sri purupia Orang mau susah payah Salat fardu berjamaah Dua puluh tujuh derajat Salat fardu berjamaah Dua puluh tujuh derajat Suweneng kangilan tapi ganjaran ini sidik-sidik Wiri dani suwengi suntuk Tapi ternyata subuh yurak jamaah Padahal barang siapa sholat isya berjamaah Maka seakan-akan dia ibadah separuh malam Dan barang siapa sholat subuh berjamaah Maka seakan-akan semalam suntuk dia ibadah kepada Allah te evridan sampe jengkuli tan semengi kalah karo ibadah salat jamaah su subuh niki wau wow, seruwegeb laris bakul kerupuk ijih kalah bakul mobil seminggu payu setunggal niki nek kula jenengan sedaya kembali kepada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah anut sunai kanjina nabi agung-agung niku pundi Mugi-mugi kulon jenengan termasuk ahli husnil khotimah. Amin ya robbal alamin. Solawat lan salam kita. muki-muki ditambi kanjeng Nabi, kita ditimbali dening kanjeng Nabi, sehingga dimudahkan menyampaikan salam langsung di depan pintu nipun kanjeng Nabi. Assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di depan pintu nipun kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. muki-muki sak pecah kita sem pat ketemu kanjeng nabi besuk ten mahshar. ketemu kanjeng nabi benjang ten akhirat sareng-sareng kalih kanjeng nabi amin ya robbal alamin kirang langkungipun nyuwun agung pengapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحه وسر الفاتحه ونور الفاتحه ووجه من انزلت عليه الفاتحه وببركات الجيلان الساق والسينتاني لمن تبين من الفاتحه صلى الله عليه وآله وسلم لنا يا الله وأهلنا وطلنا بنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير وجعلنا من أهل الصلاح والخير وخلوقنا مع خلطاء أهل الصلاح والخير وعملنا مع عملتك على التمكن والصبر والرضا والخير وحصرنا ودان مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير اللهم يا من وفق اهل الخير للخير وعانهم على الخير ويسر لهم الخير وخدم لهم بالخير وفقنا للخير وعنا على الخير ويسر لنا الخير واختم لنا يا الله منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبجرد الدعوات الصالحات جدير

diaturi nilai ramah tamah lan jamaah setia sugeng hati-hati di jalan mungkin mugi selamat sampai tujuan Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah shalli wa Muhammad